Halo, assalamualaikum sahabat KC, kembali lagi di channel Kebun Jelik. Sekarang kita akan membahas 3 jenis aglonema twinkle. Apa saja jenisnya dan cirinya seperti apa, serta update harga dari masing-masing jenis twinkle ini berapa. Karena sekarang ini kan aglonema lagi marak, lagi up harganya. Yang pertama ada twinkle hijau atau biasanya yang disebut dengan twinkle blorok, atau ada juga yang menyebutnya dengan twinkle black. Cirinya dia mempunyai warna dasar hijau pekat. Kemudian ada splash atau totol-totol, ini berwarna kayak krim kekuningan gitu. Nah, jenis yang seperti ini, jenis twinkle hijau ini adalah jenis yang termurah dari twinkle. Biasanya jenis ini dijual di kisaran harga 100 sampai 150.000. Yang kedua ada twinkle pink yang di sebelah kiri saya. Nah, ini adalah twinkle pink. Dia mempunyai ciri berwarna dasar pink, kemudian ada splash hijau tua dan hijau mudanya. Dia mempunyai fine daun, ini juga berwarna pink ya, pink pekat seperti ini. Ini dia warna dasarnya, ini kalau yang tadi kan hijau, nah sedangkan ini dia warnanya lebih ke cream pink untuk warna dasarnya, sedangkan hijaunya ini sebagai warna splash atau totol-totolnya. Kemudian ciri lainnya adalah bentuk daun, seperti halnya twinkle, dia mempunyai bentuk daun yang cenderung bulat dan lebar. Kemudian ciri twinkle lainnya yaitu dia mempunyai susunan daun ini dia lebih roset daripada jenis yang lain. Dan untuk harga yang twinkle pink ini dibanderol biasanya harganya di antara 150 sampai 200.000. Nah, jenis yang ketiga yaitu jenis twinkle mutasi. Dia memang hampir mirip sama twinkle pink, dia dasarnya juga warna pink, tetapi untuk yang mutasi ini dia mempunyai warna pink yang lebih banyak, lebih dominan, lebih mirip ke gadis atau bidadari ya kalau menurut saya. Jadi warna pinknya ini pink yang lebih menor, lebih cerah. Nah, kalian bisa lihat ya, dia mempunyai warna yang lebih menarkan daripada twinkle pink. Kemudian fine daunnya ini tidak seperti si twinkle pink. Kalau twinkle pink tadi kan dia mempunyai fine daun yang warna pink terang, sedangkan ini fine daunnya dia bukan pink terang, tapi ya pink aja, sama seperti warna dasar. Walaupun daun barunya seperti ini ya, daun barunya belum terlihat pink, tapi nanti lama-lama dia akan menjadi warna pink. Jenis yang ketiga ini adalah jenis yang termahal, karena biasanya untuk ukuran seperti ini dibanderol di harga paling murah itu 600.000. Kalau anakannya sih mungkin di atas 200.000 ya. Ya, kalian kalau ingin mengoleksi jenis aglonema twinkle, kalian bisa follow IG kami di aglonema_kebuncilik